Tentu saja ada Meneses di yang menarik di tengah. Ini semua pemain bintang ya. Ada Jaja, ada Mesidoro, ada Kambuaya, di depannya ada Marukawa. Ada Ricky Kambuaya kali ini dikepung. Ricky Kambuaya! Waspadaannya, Marukawa terbangkan bola dan shooting lainnya dari Jaja. Kotak kali ini kerjasama dengan Jaja. Operan yang cantik. Reva Adi dalam kotak penalti. Umpan dan peluang dari Egy Maulana. Tapi angkat bola. Oh, baik sekali Egy Maulana dan shooting. Buaya masih menjaga tekanan, dorong sedikit pada Mitreski, kali ini terbangkan lagi. Kita lihat masuk kali ini untuk Dewa United. Septian Bangga sekarang tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti untuk membuat skor menjadi 1-1. Iya, kita sudah bahas tadi betapa berbahayanya serangan-serangan Dewa. Kita lihat dalam tengulang, memang tidak terkawal Septian ya. Tiga pemain leluasa sekali Septian. Leluasa sekali. Ya, luar biasa yang dilakukan oleh Mesidoro ya. Dia tidak membelokkan bola mencari gawang, tapi memindahkannya kepada Angelo Meneses yang memindahkannya ke Septian Bagaskara. Iya, dan Septian tidak terkawal. Siro! Egy, coba satu lawan satu, lepas Egy. Egy kali ini, ruang dan shooting! Posisi ini berulang ya. Bola ditaruh tadi oleh Egy dan Messi mengimbang. Siro Alves umpan! Goal! Hasil rupanya. Mesidoro datang lagi. Mesidoro dalam kotak penalti. Ada Marukawa! Header! Ricky Kambuaya, oper tadi, Mesidoro. Tangan cepat yang berbahaya dari Mesidoro yang akan mendistribusikannya. Sudah dikirimkan, gol! Dengan para petugas di Paru, ini dia keputusannya. Gol! Saya tidak melihat itu terjadi, ini tidak offside di sini. Nah, ketika ini diarahkan, Egy munculnya belakangan. Jadi memang itu mau tidak mau, saya pikir pemain Persib harus menerima kenyataan bahwa Egy tidak offside. Ya, onside dia. Baca umpannya. Ada Marukawa. Dan kita lihat, Marukawa kali ini umpan. Mesidoro! Dan Ricky Kambuaya masih melaju. Umpan yang cerdik. Mesidoro! Sangat memanjakan dari Mesidoro kepada Altabala. Tapi Luit panjang. Alah dibunyikan di stadion Kapten.